tidak terlalu lama. Dan saya akan mengajak Bibi untuk melaksanakan sunnahnya Rasul, untuk menjadi istri itu. Serius. Kalau nggak serius ya begini. Terima kasih banyak, Kak. Udah ada beneran dari hati. Beneran dari hati ya? Insya Allah benar. Bisa sih sama buang-buang ampun yang aku hormati Mas Ari juga. Jangan bohong ya. Banyak saksinya. Buang di mana, Bok? Saya pas sama nenek saya. Jangan dari hati saya aja. Setuju kan, ya? Ya, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho almarhum papa, hidupnya mama dan bokwang yang dihormati kakek nenek om semua. Insya Allah juga menerima lamaran maaf. Amin. Agung kepada Mbak Kiki ini. Alhamdulillah hari ini Minggu 16 Oktober 2022 mereka berdua resmi lamaran ya. Dan insya Allah semoga dilancarkan sampai hari H, dan ketika menjadi keluarga sah, menjadi suami istri, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyematan cincin yang akan disematkan dari ibu calon mempelai pria kepada Mbak Kiki. Kami persilakan untuk Ibu Pipi Rusiti menyematkan cincin. Baik, bisa dipilih agar tidak tertukar cincinnya. Yang goyang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya semakan ini menjadi ridho Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga sama orangnya. Baik, bisa dipasangkan secara perlahan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh ibu lihat ke kamera. Di depan sudah banyak kamera. Bisa dikasih lihat senyum manisnya ibu dan Mbak Kiki. Alhamdulillah telah disematkan cincin pertunangan. MC, boleh saya jelaskan sedikit? Oke, boleh Bapak, dipersilahkan Bapak. Sebagai adat Bugis yang dilakukan adalah pemasangan cincin pernikah, bukan cincin tunangan. Nanti setelah nikah ada tukar cincin. Jadi ini cincin mengingat bahwa mereka nanti juga di mahalmu juga diikat. Bukan mereka terikat, tidak boleh lagi jadi kangen. Amin, amin ya Allah, amin.
Oke, ya silakan bercium tangan. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya penyematan cincin dari ibu calon mempelai wanita kepada Mas Agung. Kami persilahkan untuk disematkan ke jari manis calon menantu tercinta. Baik, dipasangkan secara perlahan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Mas Agung dan juga ibu dari calon mempelai wanita. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa dan penutup yang akan dipandu oleh Dr. Andres Syamsul Helmi MSI. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat, ini dulu pernah mengajar saya Dr. Andi Malaraga. Saya alumni IIP. Yang kami hormati keluarga besar dari MPP, dari keluarga Bapak Andi. Yang kami hormati keluarga besar dari adik saya Agung Nugraha, hadir Ibu Didi. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Adi Sidik, dan ini ada saudara kami juga, Bapak Dr. Mayor Jenderal Joni Jayanto, beserta Ibu. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sungguh hari ini sangat khidmat satu dan keluarga. Semoga ini awal bagi kelangsungan pernikahan adik saya Agung Nugraha dengan Mendiki. Semoga menjadi keluarga yang sakinah